Ya, tadi ada Bapak Guru sempat bisik ke saya, ya. Kebetulan tadi kemudian tepuk tangan yang cuma dimatikan ges-ges bahasa saja. Katanya gini, daripada cuma tepuk tangan yang susah saja untuk mengimbangi. Maka kita juga guru hadirin sekalian, para undangan sekalian. Untuk itu, dari tempat ini saya mengundang Bapak Ibu Guru untuk persembahan satu nomor lagu. Judulnya apa kakaknya? Indah Rencana Tuhan. Di bawah pimpinan Bapak 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 yang punya suara khas jujur. Baik, Bapak Ibu Guru. Tentu yang tidak sedikit bagian belakang Ibu Tuti. Ini pemimpin lalang, Ibu Tuti maju. Ibu Meri, Prater Sesri, Pak Kos, Pak Erlang, Pak Iban. Pasti sibuk ketua masa. Ibu Nesli, Ibu Riani, Ibu Arman, Bayang, ya standby khusus ya. Tinggal ini, kalau ini perbesar ya, ke sini geser yang ini perbesar, kalau ke sini kecil, ya. Lalu arahkan supaya oke, mau coba teman-teman pegawai ini mulai dari Pak Kristo, Pak Bede ya, tidak bisa menyanyi itu tidak pernah, tidak boleh maju biar Pak di bagian belakang. Ada yang nyanyi apa itu ya, buka mulu-mulu aja suaranya orang lain-lain itu bisa seperti itu ya. Kalau merasa ini gimana ntar? Mari. Mulai rekam ya? Sudah. Ya Ibu Tuti ini kalau ketika ada dari kegiatan terbuka bawah di lagu saya Ibu bisa tidak kalau dua hari ada buat lagu lagu dan jadi woi bisa sesuatu yang luar biasa dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada kesuksesan yang terjadi karena sendiri oleh kuat kepala sekolah maupun salah satu guru tapi karena terjadi ini semua ikut terlibat. Ya saya rasa itu saja dan Bapak-Bapak mari. Salah satu wujud syukur yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini lewat lagu Indah Rencana Tuhan. Ya yang pakar main saya lebih terdengar Ibu Tuti pada Ibu Tuti. Durian ini Ibu-ibu, ada SMP-nya ada. Ya, masih harus diskusi di lagu tidak sempat latihan. Oh,
kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon tuntunlah kami dan kami boleh berjalan sesuai dengan Terima kasih kepada Bapak Ibu, silakan kembali.